Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to Ida punya YouTube channel. Okay, hari ni Ida nak cerita pasal pengalaman Ida syuting. Cerita tu memang cerita thriller lah, cerita horror. Secara tak langsung, memang kita orang ada experience seram tu tau. Sebab masa tu kita orang shoot dekat Kelly's Castle dekat Perak tu. So, dia dekat dengan kawasan yang hutan yang ya memang orang tak lepak. And then dia dekat dengan surau lama tapi ukiran dia cantik gila semua. And it looks so cool on camera. Tapi siang memang gempak lawan. Malam dia punya seram lain macam sih. And then ada one time tu, dalam cerita tu, kononnya kita ada 5 orang tau, student pergi nak buat research lah dekat tempat tu. And then ada apa, kita punya video camera. So, Adrian masa tu, ingat lagi dia pakai key ke something like that. And that time, I rasa masa awal-awal baru start shooting. And kita orang shoot sampai lewat-lewat tau. Can you imagine kita orang shoot masuk lautan malam-malam, tak tahu apa yang kita orang rendah. Dalam hati saya, ya Allah, ya Tuhan kami, aku datang sini untuk shooting, jauhilah benda-benda yang tak patut. Sebab dalam hidup kita ni, dalam dunia kita ni, memang kita akan duduk bersama dengan makhluk Allah yang lain. Ada jin lah, ada apalah segalalah kan. So, kita tak boleh cakap, kita manusia, kita berhak kat tempat tu. Obviously, dunia bunian atau jin apa semua, diorang dah duduk situ dah lama sebab tak ada orang manusia duduk situ. Tiba-tiba kita datang kawasan dia, kita kacau. Mesti dah ada angin kan? Mungkin mesti dia nak gurau-gurau dengan kita kan? Tapi itu sesuatu yang menakutkan untuk kita sebab kita tak biasa nak bergurau senda dengan diorang kan? Jadi bila ada kat situ tu kita shoot, dia kata, okay, kat sini kita panggil nama kita punya karakter, tak mau panggil nama. So, okay. And then kita orang lepak-lepak tu, kita ada satu one time tu, kita orang redah hutan, lepas tu kita orang ada buat ubun api. Lepas tu ada one time tu, ada tent tau. And Adria punya scene belum lagi tau. Adria dah habis scene Adria, dia tengah tunggu nak masuk scene Adria yang later. So, I tengah lepak dekat tent tu. Okay, tent tu dia ada zip tau. So, I letak kaki I kat luar, bontot I dalam tent tu. So, I duk tengok diorang tengah shoot kan. Tak tahu time bila Adria boleh undur ke belakang, boleh baring, boleh tidur, zip tu tutup eh. Boleh. Lepas tu betul-betul dekat hutan tu lah. And then rumah surau tu kira macam kata quite far lah from that place yang kita orang tengah shoot tu kan. And then orang tu, diorang semua dah habis shoot, diorang tak tahu boleh dalam tent tu. Diorang tak perasan. Dah zip kan. Dia pergi lepak lah rumah tu, cari mana Adria ni. Tapi dia tak panggil nama Adria lah, panggil nama karakter. Lepas tu nasib baik lah time tu ada budak kru 2 orang tengah lepak dekat ubun api tu, tengah hisap rokok. Kalau tidak tinggal dia sorang-sorang kat situ. Buatnya kena, nak uzbilah lah kan. Tiba-tiba hilang kena sorok ke, mampus kan. Tak tahu kan, ada orang, dia orang kejut Adria macam, buka zik, dia orang kejut Adria, Adria asal dia tidur? Macam, I tidur kan. Astagfirullahaladzim, tempat tu. Okay, ada one time tu pula, scene Adria. Adria tengah cakap, tiba-tiba kan, director semua, muka semua cuak. I cakap, asal semua muka macam ni kan? Tapi dia tak cakap apa-apa. Dia cakap, okay, take a break, jom kita chow. Kita pergi minum dulu kat luar. I cakap, take a break sampai minum kat luar. Apa? So, dia pun keluar, kita lepak minum kat luar, baru dia cakap. Tadi, tiba-tiba Adria berdialog, suara Adria, tak bunyi suara Adria. Tiba-tiba suara Adria, suara garau yang keluar. Tak cuak semua orang. Apa hal lah pula suara Adria jadi macam ni? Tapi Adria tak dengar benda tu tau. I tahu muka semua pucat. Semua muka cuak. I tengok lah. Ada nampak apa-apa kat belakang. Tak ada. Aku pun takut juga kan. I cakap, gila siut. Okay, that's one. Two, another time. Adria tak isap rokok. Tapi adalah a few cast yang isap rokok. Budak-budak kru tu biasalah isap rokok kan. So ada diorang semua macam isap rokok apa dan hila apa semua. So ada this one girl ni, dia hisap Marlboro ke apa ke, tak ingat. Ke Ken, dia hisap Ken. Ken. So dia seorang je dekat set tu hisap Ken. So cakap, dia cakap ke abang, nak rokok lah tu. Diorang bagi daripada kotak dan hil bagi dia. Dia tengok Ken. Dia tengok dia blur. Bang, minta kotak tu jap. Dia tengok kotak tu semua dan him. Muka dia blur. Muka dia blur. Tapi dia tak cakap apa. Balik bilik baru dia cakap. Dia siap simpan lagi rokok tu. Tak ke blur? Semua orang tengok. Haa lah, bukan rokok kau dah habis ke? Itulah.
Aku tiba-tiba minta, tiba sampai kat tangan aku, rokok kan? Apa? Aku minta daripada, tapi keluar daripada kotak Dunhill. Kau rasa tak macam gini? Kabrado. And tempat tu betul-betul buat you seram tu. You tak payah nak berlakon takut. Memang you takut nak mati. You rasa macam dada you macam drum. Ayuh, ayuh cakap, ya Allah, stresnya. Masa dia kecil dulu, dia memang suka cerita tu. Tapi makin ku besar, makin ku penakut. Ya ampun. Ya Allah, ya nasib baiklah masa kita orang redah tengah shoot tu. Masuk dalam hutan kot. Ingat apa? Ingat kru dah redah hutan tu? Tak, kita orang yang redah time shoot. So, masa tu kan I cakap, ya Allah, minta jauh. Nasib baiklah tak ada benda lah ni ke. I tak takut ular. I cuma takut ular yang patut I je. Kalau ular tu tak patut, I okay je. I nak pegang tak ada hal. Tapi yang ni patut-patutnya kan. Maunya kita terpijak mana dia tak patut kita kan. Ui, nak Azmila, nasib baiklah tak kena apa-apa. And then dulu ada one time, Ida shoot dekat kampung. And then scene tu memang ada ular. Kononnya husband I kena patut ular. Lepas tu dekat ladang apa sawit. Ui, gila, nasib baik kita orang berdah-redah dalam ladang tu. Tak terpijaknya pokok kan. Dahan kelapa sawit tu kan macam tajam kan. Nasib baik tak ada apa-apa. And then ada satu abang ni abang Kelantan ke? Saya orang Kelantan kot. Waktu dia sado gila, badan dia memang memang kata abang ni kalau sepak ni memang kena pek. Terus orang kata melepek lah dekat dinding sebab dia badan memang dahsyat. Lepas tu dia bawa ular. So dia lah memang all the ular yang dia bawa tau. Masa dia bawa ular tedung tak silap Ira. Saya tengok macam lepas tu ada one part of tangan dia. Kan macam orang yang ada muscle ni kan. Tapi ada one part tangan dia tu. Dia cakap dia dah kena gigit dengan ular. And then dekat situ. Okay, can you imagine tangan macam ni kan. Tiba-tiba macam sopak sikit isi dia tu. Sopak tau. Macam hilang sikit. Macam kena gigit. And that part tu penuh macam jadi sisik ular. I macam, wow, this is so cool. Macam tengok cerita Marvel lah pula kan. Tiba-tiba badan dia kena, bukan make up tapi memang betul. Dia cakap lah, dia pernah kena patuk, nasib baik dia tak mati. I macam, tapi kulit dia boleh tukar jadi macam sisik ular. I macam, wow, scary tu. And then, abang yang berlakon jadi husband I masa tu, dia pakai macam, tahu tak, getah tu. Apa, kasut, apa dia, slipper, kasut getah. Yang macam lepas cukang tu, kat atas tu kan, dan dia pakai kasut. Dia pakai, dia tutup dengan ni. Waktu ular tu betul-betul patuk kat kaki tau. Tapi bukan kaki dia. Masa time tu, apa, abang tu yang berlakon. Patuk kaki. So kita orang semua macam tengok dari jauh eh. Cameraman letak kamera kan. Play kan, lari eh. Takut you all. Lajulah tu. Cakap gila. Semua orang memang takut gila lah. Memang gempak gila abang tu. Memang ilmu dia lain macam lah. I'm macam, whoa, that is a scary man. So yeah, itu seram yang betul-betul seram yang takut macam apa kalau mampus kat situ, na'uzubillah lah kan. So itu satu seram yang lainnya seram, okay. And then one time lah, Adria dulu belajar dekat ITM Melaka. Jadi siapa yang kenal Adria daripada ITM Melaka tu, hello, okay. Dan Adria dulu Bachelor Art Design. So kita orang duduk bilik yang satu bilik 4 orang. So dia double decker. So kalau Adria on lampu, orang yang tidur kat atas mestilah tak boleh nak tidur, lampu direct kat muka. So nak tak nak, Adria buat kerja habis memang kita artwork memang banyak kot. Memang kita takkan boleh siap pukul 8, pukul 10, pukul 12 bila tidur, tak ada dah. So kita orang akan lepak, I seorang akan lepak anjung. Kan you kat ITM tu kan ada 1, 2, 3, ada 4 tingkat kan. So kita duduk atas tu, dekat anjung tu yang dekat atas yang sebelum you nak turun tangga. So I akan lepak situ, I akan bawa kain, I akan bawa kapek kecil situ, duduk kat situ buat kerja. Kadang-kadang sampai pagi sampai kita tidur kat situ tau. And dia orang selalu cakap, you gila ke tidur kat sini? Buatnya kau bangun tiba-tiba kat tasik, wuih nak uzbilah mizalik. Adria kat situ, tawakal. I cakap, ya Allah, aku datang sini untuk belajar, untuk buat kerja, tolonglah lindungi aku daripada benda-benda yang tak patut. Aku tahu aku hidup ni mesti ada makhluk-makhluk lain, tapi kalau nak bergurau pun, nak tunjuk diri, ya, kata nak bergurau pun, nak datang rapat pun boleh, tapi jangan tunjuk diri, sudahlah. And yang peliknya, almost every night, lepas pukul 12 ke atas, mesti ada seekor kucing ni, mesti datang lepak dengan Indra. Dia bagi dia makan. Ya, you nak jadi makhluk apa, jadi kucing. Tak ada hal nak tunjuk diri jadi kucing. Jadilah, I akan bagi makanan kat dia. Dia duduk teman dia kat situ. Kadang-kadang murak juga dengan dia. Kucing, jangan menjawab, sudahlah. Siapa yang tak jawab kan. So, okeylah. Tengah buat kerja kat situ sampai tidur. Tapi,
Alhamdulillah, masa dekat ITM, Aida tak pernah kena kacau. Ada dengan cerita budak-budak lain yang pernah kena kacau. Pernah dia orang apa tidur dan bangun tengah malam nak pergi toilet. So kejutlah kawan ni, so teman kawan tak nak bangun. So pergilah toilet seorang dia, pergi toilet. Wah, lepas tu bila dia keluar daripada toilet tu, tiba member yang dia kejut tadi tengah cuci tangan. Dia cakap, oh tadi aku ajak tak nak teman. Lepas tu dia belah masuk bilik, tiba-tiba member yang dia tegur tadi, yang dekat toilet tadi, tiba-tiba ada dekat bilik tengah tidur. Apa? Habis siapa yang dia tegur tadi? Demam dong budak tu, demam. Hai macam, oh nasib baik, dia tak pernah kena tu. Ya Allah, bersyukur sangat. And Adria kadang-kadang malam, kita orang ada kelas juga tau dekat kita orang punya faculty. And Alhamdulillah, bila kita orang jalan merentas tasik tu, daripada blok C tu, merentas tasik tu pergi, Alhamdulillah tak pernah kena kacau. Walaupun malam-malam buta, walaupun Ida pernah jalan malam seorang, Alhamdulillah tak pernah. So bersyukur sangat time ITM tu tak pernah kena kacau. Tapi sumpah rindu zaman ITM sebab itulah, best gila lah jadi art student kat sana. Best gila. Alright, so Adria harap korang enjoy dengan cerita seram Adria. Entahlah, mungkin seram tak berapa seram sangat ke, tapi bagi Adria dah cukup seram sebab Adria merasai keseraman itu. Dan setakat ni, Adria belum lagi nak berlakon cerita seram lagi. Tapi Adria memang sukalah nak try something new. Kan? Something new. Oh, ada satu cerita seram Adria berlakon. Tak adalah seram sangat, tapi cerita tu Adria kena rasuk. Ya Allah, masa tu shoot gambar badan dengan Abang Enjoy jadi husband Adria. So dalam cerita tu, sebenarnya Adria seorang yang lemah lembut. Isteri yang baik, yang lemah lembut, yang orang kata taat pada suami, yang good girl lah, kan? And then dia duduk dekat this one like apartment. So bila dia balik, kadang-kadang husband dia tak ada rumah. So ada one time ni dia lah, Adria ingat-ingat lupa lah cerita tu. Ya, Adria ingatnya ada satu apartment ni, patutnya tak ada penghuni, tapi tiba-tiba macam dengar ada orang. So, I pun pergilah. Oh, bilik apartment tu penuh dengan topeng. Tak macam mana Adria terpanggil untuk ambil satu topeng ni bawa balik rumah. Tiba-tiba bila bawa balik rumah, topeng tu ada lain macam punya aura. Macam benda tu masuk dalam bini dia. Lepas tu bila Abang Ijun balik, ya Allah, masa tu Adria nak berlakon macam kena rasuk eh. Nak ambil suara garuh. Ya Allah, rasa macam sakit tau, macam faham tak nak cakap macam konon kena rasuk tu. Lepas tu Adria jadi kasar apa semua. And then masa tu nak tolak badan naik, macam seolah-olah macam benda tu nak keluar daripada badan. Ya Allah, penat tu. Yang kelakarnya, ustaz yang datang, ustaz betul lah kononnya nak berubat, nak keluarkan whatever orang kata setan, roh, apa benda yang masuk dalam badan dia itulah. So bila dia baca, dia merau-rau kat situ semua. Ustaz tu gabra betul tu, dia ingat betul-betul. Muka dia mesti merah tak, mesti tu merah sebab penat tau, penat nak membuat suara garau ni. And that time Adria punya research was this film called The Exorcist of Emily Rose. Tapi cerita tu lagi gempak lah, kan? Tak boleh lah banding cerita tu. Tapi itu Adria punya research. So Adria memang dulu kita orang pelakon, memang kena banyak tengok movie dan simpan movie. Sebab dulu tak ada Netflix you all. So beli DVD lah kan. So sebab kita orang akan buat research karakter kita, macam mana kita nak buat seperti itu, nak perhati mimik muka, suara apa semua kat situ lah. Tapi penat gila shoot tu. Tapi memang puas hati lah bila director cut. Ustaz tu dah macam menggigil, macam memang dia macam gabra. So macam walaupun dia bukan pelakon, tapi lakonan dia jadi. Oh gitu, lakonan dia jadi. And Abang Enjoy sampai tersangkut cincin Adria ke apa, macam tercalar tangan dia, kesian pula. Sebab masa time tu Adria macam kena kasar tau. Adria macam tiba-tiba duduk tak almari, tiba-tiba nak mengamuk, nak jadi gila dia tak betul. Memang biasa cerita tu. Lepas tu shoot dengan Babada. Rindu shoot dengan Babada. Dia memang director yang best. Abang Ijo pun kelakar best. Ya, itu pengalaman menarik Adria shoot cerita horror, cerita hantu, cerita apa, pengalaman seram-seram sejuk tu. Okay, insyaAllah I will do more videos untuk tuntunan dan untuk
kata share with you all dengan experience Ija. Okay, take care. Hope you enjoy. Bye.